Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mr. K81 sini. Nah, jadi di video kali ini gua mau share mod game kita sendiri lagi pada kalian semua guys, yaitu mod anime Naruto, dan ini juga dari requestan seperti ini guys. Jadi di mod anime Naruto ini nanti lari, mukul, lompat, dan pok yang dan yang sebagainya lah, itu sama persis seperti Naruto ya cuy ya. Nah, oke, gua bakal langsung review guys. Nah, di sini ada kita reviewnya. Dan untuk berjalannya itu seperti ini ya, biasa, nggak di mod apa-apa, seperti biasa ya cuy jalannya. Dan untuk lari biasanya itu seperti ini guys. Seperti ini. Dan untuk gua tekan kanan bawah ini lari. Ini makin cepat ya cuy ya. Kalau gini itu larinya contoh itu 80% lah. Kalau gini tuh 90% ya cuy ya. Ya lebih cepat dikit lah. Oke, dan kita bakal coba mukulnya yang pertama. Waduh. Yang balas ini pasti ngikutin coy. Untuk mukul yang pertama itu begini aja ya, seperti biasa mukul gini. Dan yang mukul kedua itu nah seperti itu guys. Ini mukul yang ketiga menendang ya cuy ya. 1 2 dan 3 coy. Lihat cuy ya. Kanan, wih salah coy, kiri kanan langsung kaki coy, anjay. Oke, kita bakal coba dengan orang ini aja ya. Oke, di sini jongkoknya begini ya, anjay. Dan ini biasa ya, nggak ada perbedaan. Oke, kita bakal coba dengan orang ini, anjay, mental coy, mental jauh banget. Aduh, kalau nenek-nenek sih jangan ya cuy ya, kasihan guys. Oke, gua bakal coba. Langsung mati dia. Oke, kita bakal coba ke, waduh, jatuh dia coy. Wih, berantem kita. Jangan bawa orang yang bawa senjata lah, cupu orangnya coy. Gua bakal coba ke ini. Waduh, iseng nih King Belas. King Fakos coy, salah ngomong gua. Waduh, gak sengaja loh, salah King Fakos sendiri sih. Oke lah guys, mungkin video reviewnya sekian dulu aja ya. Ini biasa ya cuy ya, larinya seperti ini ya kan. Dan untuk lompatnya itu seperti ini cuy, seperti Naruto bet lah. Ini kalau dicit lompat tinggi lebih bernusa Naruto sih. Oke lah guys, sekian video reviewnya sekian dulu ya. Dan buat kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like. Setelah klik like, jangan lupa untuk klik tombol subscribe serta nyalakan tombol loncengnya guys, supaya kalian gak ketinggalan apabila aku update mod seperti mod kali ini. Oke lah guys, dan langsung aja kita ke tutorial pemasangan. Oke teman-teman, dan untuk tutorial cara pemasangan di sini kalian hanya membutuhkan satu aplikasi, adalah aplikasi Zarchiver. Kalian bisa download aplikasi Zarchiver ini lewat link deskripsi di videonya atau di Playstore secara gratis guys. Kalian tinggal buka aja aplikasi Zarchiver. Setelah itu kalian tinggal cari aja hasil kalian mendownload file modnya tadi guys. Dan mod anime Naruto terbaru ini kalian instalkan di sini. Dan dari sini untuk passwordnya seperti biasa ya cuy, yaitulah huruf besar semua mr.net cuy, seperti ini harus benar ya cuy ya. Setelah itu kalian klik aja oke, dan mod anime Naruto klik, dan path IFP kalian pindahin aja file ini ke memori perangkat Android data acara Jacom Rockstar Games kita. File anime tempel di sini guys, lakukan ke semua file kalian ganti ya cuy ya. Setelah itu kalian tinggal mainkan aja game kita kalian guys. Oke teman-teman, itu dia untuk tutorial cara pemasangannya ya cuy ya. Dan menurut gua sih nggak perlu gimana cuy ya, nggak perlu nge-replace DFF lah. Ini animenya juga keren ya cuy ya. Ini gua bakal cheat lompat tinggi guys, lompat tinggi yang mana cuy, loncat tinggi. Wih, nah predator ya kan, loncat tinggi coy. Wih anjay, lebih bernusa Naruto ya kan, anjay. Set,
Wandai. Sini sana sih, woi. Waduh, enggak sengaja. Wow, lebih bernusa Naruto anjir. Wandai. Set. Set, lompat-lompat seperti Naruto ya kan, parkour-parkour, guys. Dan ngotot lagi di kolom komentar ya kan cuy ya. Oke. Dan buat yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like. Setelah klik like, jangan lupa untuk klik tombol subscribe serta nyalakan tombol loncengnya guys, supaya kalian nggak ketinggalan apabila aku update mod seperti mod kali ini guys. Dan sampai jumpa di video-video mod-mod kita berikutnya. Bye-bye.